terbukti dapat hoki Mas Hanafi, semangat tinggi toh. Iki oleh info bakal dapat operan penumpang mendungin di wong Mas. Purbalingga. Wih. Wong piro? Papat. Wis, 100 ping papat. 400. Berarti sing mlebu kartis sekitar 380 sekian. Wah, masuk iki. Halo, Pak. Sudah iki lagi telepon. Halo. 120, Pak. 120. 120. Kok suka Klaten? Saking nggih, Pak. Wah, ini suka Klaten soalnya ya, tiketane ya? Nggih. Oh, tiketane agen Klaten, bisik bebismu lewat. Nggih. Dimelokne 57 Bandung. Jadi titip. Titip. Jadi kudune bis iki tiketan saka Klaten ya. Nggih. Wah, elok tenan, elok 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 alhamdulillah ya. Nanti kita lihat seperti apa nanti ya. Pun, monggo. Ngopi sih, Mas. Iya, wis, aku wis ngopi. Alhamdulillah 120 kali 4 ya. Tapi nanti tetap ninggali bis yang nitipi ya. Yang dititipi tadi kan 7557. Belakangnya ini nanti tujuan Bandung. Nanti masuk sini setengah 6. Jadi bis ini nanti wayahe parkir dia bisa masuk sini 7557, biasanya supir Gus Edi itu loh guys. Ya itu. Nanti bakal dapat operan penumpang dari 7557. Nanti kita vlog lagi seperti apa operan penumpangnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Alhamdulillah. Thank you sing wis nonton, thank you 7557 SR Bandung 7557. Makasih banget. Terima kasih juga agen Klaten. Thank you. Ya info nih mau ya guys ya, iki Mas Hanafi mau moro-moro rene terus ngomong ki Mas aku arep oleh operan penumpang saka 7557 karena ini bisnya ke Majon, harusnya sesuai jamnya bis ini tadi dapat poin di Klaten tapi ini ke Majon ya. Karena nyalip EK-nya itu jadi ke Majon sampai sini setengah 5. Jadinya penumpangnya malah ketinggalan, harusnya naik ini penumpangnya malah ketinggalan. Tapi tadi berarti mungkin belum poin karena belum konfirmasi. Umpama tadi udah konfirmasi mesti kan bisnya tetap mampir ke agen ya. Tadi terus 4 orang tujuan Purbalingga ditiketkan tiketannya Klaten ya tadi. Ya anggaplah umpama itu dari Jogja 4 orang kan wis Purbalingga itu berarti 400.000. Ini tadi sampai sini 900. 900 ketambahan 400 otomatis jadi 1,3. Alhamdulillah wis diangka 1. Wis ndhuwure angka siji wis lumayan. Nanti semoga pas parkir bisa nambah poin banyak. Ekane lagi parkir iku mau wis oleh 3 poin enggak salah. Tapi enggak tahu turun mana ya. Kita lihat lagi. Leker hor 1136 Sugeng Rahayu tim Wonosobo Banjarnegara Parahan Temanggung finishnya Purwokerto. Ya, kayak motor wis budal lur bari kaya parkir iki. Jam pertama ini tujuan Purbalingga, Wonosobo, Parahan, Secang itu adalah EK jam pertama ya. Di belakangnya ini baru SR yang saya lagi di dalam ini. Nah, di bari ini baru maju parkir ya. Ini Mas Leng langsung rene iki. Lho, langsung arep bertugas ki. Wah, ya mantap. Semangat Mas Leng, leker. Yo, wayahe parkir ki. Monggo. Mas Leng kaget rada wonge ya, Mas. Tapi tetap munggah, tenang. Tetap semangat. Bener. Betul. Iya no. Tetap semangat karena ini nanti dapat operan penumpang dari 7557. Auto bunga gitu. Sesmooth itu. Wow, mantap. Apa nih? Setengah 7 mulai parkir ya guys ya. Jam terminal itu setengah 7 mah. Setengah 6. Hup. Urung. Ana apa tamburine? Oh, ana bis burine.
Oh, ikane Cilacap. Iki lho. Mengulang. Mantap. Oke. Iya, aman. Jos. Nah, ini bisa wis parkir ya guys ya, nang shelternya. Jadi ini untuk tujuan Purwokerto via Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Temanggung. Itu shelternya ini gini, sebelah Bandung. Nah, Bandung Tasik, terus sebelah ya. Silakan ditunggu di sini, yang mau naik 1136 atau 1135 tiap hari insya Allah jalan. Mulai parkir 6:30, nanti berangkatnya 6:30 ya. Kita lihat nanti kira-kira nambah berapa orang. Yang jelas harus nambah 4. Nanti nunggu operan dari 7557. Sip, lag. Loh, sedane gak situ, Mas? Pan. Hah? Mesake lho iki, Cas. Iki mesake, Cas. Gak situ. Iki mau padahal wis bahagia lho, Hanafis guyang-guyu lho. Jadi ikut yang nanti sing jame 7531. Waduh, kasihan, Bos. Bos. Wah, tadi isi zong no, urung poin. Emosi tukang kopi nyenyol di kamera. Lah ngapa? Mahmudi lagi seneng banget. Mahmudi ki entuk 100 kok seneng, Mas. Sampeyan ki ketoke pendapatan ra ngaruh ya? Ra ngaruh. Hah? Sementing jalan. Woi, lah tenan. Iki sana BLT, Bu. Isi. Oh ya, alhamdulillah. Sing setia to, Mas? Lagi kok diluk-diluk terus lungo ya? Melaku Cilacap kedua, ngono kuwi ya? Wih, jadi apa nyekel Cilacap apa nyekel iki? Muter, diwai lah muter. Oh, manut. Tapi melaku telunem iki penak lah? Penak. Ya? Penak nanti karo Cilacap kedua kaya? Penak Cilacap kedua? Oh. Penak iki lah, Ganem. Oh, penak Ganem. Nanti Ganem karo 35 enak nanti? Foto wawo. Hah? Foto. Yo beda no, enak nanti mah. Enak 35 toh? Ah iya, mungkin. Iya. Setelane ya. Sampe ngerti, Mas? Hah? Sampe ngerti. Loh, yo ngerti no, luwe banter 35 kok. Ngawur e. 35 ki banter setelane. Ya udah, Mas Hanafi. Wis tau dong? Tau. Wah, nanti kapan-kapan dicoba Mas Hanafi ki pertama ketemu tuh pas jalan Ngadirejo ya. Karo Agus Tulungagung itu. Penak ora Mas Ngadirejo? Penak. Penak ya? Penak. Kerjane cepet. Oke. Nek entuk penumpangnya agak banyak enak itu. Oke. Tapi nek zong-zong tenan iki. Tapi hari ini berarti Surabaya Jogja mung 900 tetap naik Purbalingga nanti. Tetap lanjut. Walaupun mau dapat operan penumpang malah enggak jadi. Di cancel diikutkan bis belakang karena udah kelewatan. Ki ngerti ra kene ngopo? Mergo sampean kecepetan. Ngerti ra? Cilacap Borjong. Ki kecepetan iki asep. Ya, iki 7557 style. Gimana Pak De? Alhamdulillah. Sama Mas Anu, Edi. Iya, Mas Edi libur. Loh, siapa yang bawa? Pak Yayan. Oh, Pak Yayan. Iya, iya. Wah, penak-penak, mantep ya. Enggak apa-apa. Nah, ini udah nih, sampean pesen. Oke, siap. Siap. Enggak apa-apa ya. 4 penumpang enggak jadi poin. Semoga nanti dari sini Jombor poin enggak Jombor. Kowe ora tau ngetem Jombor. Poin 2. Hah? Tapi penumpang lepas, maksudnya tanpa agen. Luar biasa, gantinya dapat 2 poin Jombor, mudun di Magelang. Magelang. Iya, rapopo, cedak-cedakan ya. Nek kene sampai Magelang piro? 30. Kalau dari sini 30, kalau dari Jombor 25. Oh, 25. Lek saka kene mudun Jombor piro? Ono yo nang kartis yo, 20. 20. Iya, 20. Ono nang anune tabel tarif iki. Wah, langsung panik iki. Apa iya? Ora guyon-guyon. Ya monggo-monggo ya. Kita sambung nanti. Semoga nanti poinnya di sini banyak. Yang jelas Jombor poin loro ya. Thank you. Monggo-monggo, Mas. Iya. Yeah. Guys, ono Jayadi, guys. Menang-menang wae. Iki. Daerah ngerti nek ono aku, guys. Iki. Ha he. Oke, iki Jayadi. Ha. Daerah ngerti nek ono aku.
Nah ini lor, 7557 ini masuk shelter, siap parkir ya guys ya. Tujuan Bandung, ini mau sih diperkirakan membawa operan penumpang yang 4 orang itu, tapi nggak jadi, ternyata langsung diikutkan bis yang sesuai ya. Jadi nggak dikejarkan ke iki ya. Jadi 7136 nggak jadi dapat 4 orang. Sementara masih zong, belum poin sama sekali. Beh, mana Mbah Jolo dong? Begi-begi nggak apa Mbah? Udus kilur krune wis bersiap penuh perjuangan iki Bapak Hanafi bin Qodirin. Duh, karo Jayadi bahaya iki karo Jayadi. Aduh, ngopo iki Jayadi? Jayadi ngopo iki Jayadi? Kok rene nenggon patas iki Jayadi? Ambu-ambune arep munggah kondektur ya. Jayadi membantu penumpang yang barangnya ketinggalan. Elak tenan. Hei, neng di, hei. Wuh. Jayadi membangun negeri lur. Gue barangnya penumpang ya guys. Tiga orang buri kita, wangi nunggu neng di. Wangi nunggu neng di jarevi. Neng polsek Baron. Hah? Depan stasiun Baron. Oh ngono, oh dibohongi tanah. Yeah. Elak tenan. Luar biasa Jayadi membantu ya guys ya. Di luar dugaan Jayadi mau membantu penumpang yang barangnya ketinggalan. Jadi penumpangnya turun barangnya enggak dibawa. Nanti dibawa sama Jayadi ngetan bersama 7809. Masih parkir, belum poin ya Vi? Isi kosong. Bandungnya malah wis poin Bandungnya. Ya ampun, cobaan apa ya Allah. Bandungnya lagi parkir langsung poin. Hanafi wis parkir ket mau rung poin sama sekali ya. Kita doakan yang terbaik untuk 76, 76. Ngarepe kondektur Hanafi lur. Iki masalah mau lho. Barangnya sing carry akhirnya Jayadi sing menyelamatkan barangnya, guys. Luar biasa, sang pahlawan itu bernama Jayadi membangun negeri. Elok tenan, mempesona. Jayadi ketok kesel ya, guys ya. 7809 sing dilakukan Jayadi iki termasuk putar balik. Mau mlebukene jam 5-an Punjul Sidi. Terus jam 9-ne wis parkir. Angkatane jam 6 Punjul Sidi. Di Jayadi. Jayadi membangun negeri. Wah. Nganggu keringetan barang ya, cah. Mister Jayadi membangun negeri penyelamat bangsa membawa barangnya penumpang lho kembali ke neng Divi Baron edan tenan. Kowe kok apian di? Awas sakit. Astagfirullah. Kayang susu. Rasa ngono to di? Di apa? Oh sirahmu gatel oke tak garuki. Wes sirahe jare gatel kok. Sirahe jare gatel. Iki lagi jadi kok iso sing gawa dhewe piye ceritane iki? Telepon kantor. Oh, jadi iki sing ditelepon kantor. Barangnya nanti langsung dibawakan sama Mr. Jayadi. Koordinasi luar biasa antara kru patas, kru ekonomi dan kantor pusat. Eh, iki lho. Apa? Oh iya, masuk. Anyar ya, Di? Di jaketnya anyar Jayadi, jaket baru Jayadi, performa makin meningkat lur. Dapat tugas langsung dari pusat membawa barang penumpang yang tertinggal. Diceluk. Jaketnya anyar ya, langsung dapat tugas dari pusat, luar biasa Jayadi membangun negeri. Mantap.
guys, ceritanya di Megi di 136 nggak jadi dapat 4 poin penuh, tapi rapopo tetap semangat, nyatanya mereka tetap bahagia gitu, tetap eksis, tetap munggah tekan Purwokerto nanti sampai Purbalingga dan sekitarnya, tetap berangkat walaupun pendapatannya sampai sini hanya 900. Perlu diapresiasi, perlu disemangati. Bagaimanapun caranya, silakan teman-teman di komen yang pernah bareng 7136. Sing wis tau bareng silakan di komen dari mana aja naiknya. Sopo ngerti ono sing tau munggah saka kotaku Banjarnegara, silakan di komen guys ya. Bariki mungkin tak lanjut lagi nanti ngetrip sama ini, tapi mungkin deket-deketan aja. Dun Jombor ya, dilihat selanjutnya.